Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 ruas jalan dan 1 jembatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedelapan proyek infrastruktur itu merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan daerah. Presiden Joko Widodo meresmikan 7 ruas jalan impres sepanjang 23 km di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketujuh jalan tersebut terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, serta Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan jalan ini menelan anggaran mencapai Rp162 miliar. Pembangunan infrastruktur jalan tol dan jalan daerah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas dan aksesibilitas antar wilayah. Selain itu, infrastruktur jalan juga diharapkan dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor pariwisata, pertanian, dan industri. 7 ruas jalan dan 1 jembatan dengan biaya anggaran Rp162 miliar. Di Kabupaten Kulon Progo 1 ruas, di Kabupaten Gunung Kidul 2 ruas, di Kabupaten Bantul 2 ruas, di Kabupaten Sleman 2 ruas. Dan saya harap jalan ini segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mobilitas dan mendorong pemerataan serta pertumbuhan ekonomi daerah. Presiden berharap seluruh ruas jalan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah untuk meningkatkan mobilitas baik orang maupun barang. Dalam peresmian ini, Presiden didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusantara TV melaporkan.